Nah, teman-teman, jadi di Pelabuhan Wasyur, sebelum kapal berangkat, penumpang diwajibkan untuk diperiksa semua, teman-teman. Ini ruangan-ruangan ini sudah dikasih kosong, di penumpang masih ada sisa di belakang belum turun, tapi ruangan yang ini semua sudah pada turun untuk diperiksa. Ini tadi ruangan VIP juga kosong. Jangan lupa subscribe, teman-teman. Salam. Laksanakan pemeriksaan. Okay. Pemeriksaan untuk semua penumpang. Jadi sebelum berangkat harus diperiksa dulu. Jadi kita mesti kita turun, teman-teman. Oke. Okay. Nanti kita lihat hasil pemeriksaan seperti apa ini. Ini di belakang banyak sekali. Ini permisi. Jadi penumpang sebelum naik tadi sudah naik kemudian dikasih turun lagi karena nanti diperiksa satu-satu. Sebelum Anda berangkat, seperti biasa, kami dari Satgas COVID Kabupaten Pontama akan memeriksa dokumen perjalanan Anda. Jadi, naik dari juru bicara COVID-19 sampai hari ini mencapai 345 kasus. Jadi penumpang ini semua diperiksa ulang baru naik lagi ke atas kapal. Saking ketatnya, teman-teman. Di sini lah. Sudah. Bukan cuma satu kasus, meningkat 17 kasus. Ya, 16, 17. Jadi di sini semua kerjasama yang baik, teman-teman. Dari petugas, masyarakat, dan dia kapal sendiri, teman-teman. Jadi di sini termasuk kita, teman-teman. Jangan dibetul-betul dah. Tunggu dua kemungkinan dari luar. Sebelum Anda masuk, telepon nama wajib berangkat kembali. Di mana kembali? Sebelum memasuki telepon nama. Thank you.
yang punya anak kecil tidak urutkan ya. Ini diperiksa dulu teman-teman. Dua banjar tadi. Seperti ini teman-teman, pemeriksaan surat-surat atau dokumen di Pelabuhan Marampa, Manokwari. Ini tujuan ke Wasior, Teluk Kondama. Jadi menggunakan ferry apa? Napan. Ferry Napan. Diperiksa memang. Di situ ada TNI, ada Polri, petugas SDP. Itu yang tentara juga diperiksa lama itu karena memang dia benar-benar melakukan pemeriksaan. Jadi diperiksa sepertinya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau berangkat ke Papua ya harus memiliki surat-surat, baik surat masuk ataupun rapid ataupun kartu kuning dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi dicek satu-satu, dikasih dulu, diturunkan memang dulu penumpangnya teman-teman. Kemudian diperiksa ulang untuk pelabuhan Marampa ini teman-teman. Pemeriksaan sebenarnya tadi sudah di depan, sudah ada pemeriksaan di depan. Tapi tidak tahu mungkin prosedurnya di sini teman-teman, jadi diperiksa kembali. Penumpangnya diturunkan kemudian diperiksa. Karena sudah masih banyak juga teman-teman di belakang.
Napan Wainami. Kapalnya bersih teman-teman. Bersih baru selesai dok. Oke teman-teman, jadi memang di pelabuhan Manukwari dia ketat, dia periksa penumpang satu-satu untuk memastikan dokumen-dokumen di atas kapal semua. Seperti itu teman-teman. Jadi saya mau naik ke atas kapal. Oke. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam hormat kepada teman-teman.